Guys, ini ada banyak event skin epic gratis ya guys ya. Waduh, ini nonton makin lama makin baik aja nih guys. Jangan lupa di like dulu video ini ya guys ya. Untuk kalian yang mau top up Diamond Mobile Legend murah, cepat, terpercaya, instan, jangan lupa top upnya itu di daitopup.id. Kalian cari aja di Google guys, itu dijamin itu toko punya gua sendiri. Oke guys, nah di sini ada event ya. Jadi eventnya itu dari aplikasi GoPay, yang mana ini eventnya gua rasa mirip-mirip kayak kode redeem. Jadi kalau kita menyelesaikan quest yang ada di sini, kita bisa dapat kode redeem. Nah ini dia eventnya. Jadi kayak gini, jadi di sini tugas kita disuruh kayak nebak gitu, kira-kira siapa yang akan menang. Jadi ini questnya itu berhubungan sama quest MPL ya guys ya. Jadi kita disuruh nebak nih, kira-kira ketika MPL nanti itu kira-kira siapa yang menang guys. Kita disuruh untuk vote jagoan kita ya. Nah misalnya di sini kalau kita ngevote nanti kita bisa dapat kayak koin gitu ya. Nanti koinnya itu bisa kita tukarkan sama skin epic guys. Tapi coba kita ini ya, coba kita vote dulu ya. Misalnya di sini ada pertandingan EVOS melawan Dewa United. Oke, kita vote dulu guys. Nah kita vote. Oke, ini nanti untuk link eventnya gua cantumi di deskripsi di bawah ya. Oke, kita disuruh tebak kira-kira untuk skornya itu berapa guys. Oke, kita vote misalnya skornya 2. Ini kosong. Ah, 2-0. Oke. Kita pilih EVOS. Nah, kita disuruh tebak guys. Jadi kalau tebakan kita benar, kita bisa dapat 1 koin ya guys ya. Kita konfirmasi. Oke, nah kayak gitu guys. Jadi gua dapat 1 token nih. Oh, langsung dapat 1 token guys. Terus kita disuruh tebak lagi nih. Oke, udah nggak bisa tebak lagi. Jadi cuma bisa tebak 1 kali guys. Oke, terus kita masih bisa ngevote yang lainnya juga ya. Dan di sini setiap kita ngevote kita dapat 1 koin ya guys ya. Dapat 1 koin. Terus kalau kita ngevote lagi, ini masih bisa kita vote lagi guys. Misalnya Aura melawan BTR ya, coba ya. Misalnya siapa nih yang menang nih? Misalnya kita mau ngevote 1-2 deh, misalnya BTR yang menang ya. Kita dukung BTR. Oke, gua dapat 1 koin lagi guys. Tuh, udah masuk ya vote kita ya. Terus kita vote siapa lagi nih? Waduh, RRQ lawan EVOS guys. Wah seru ini guys, RRQ lawan EVOS guys. Wah berat ini guys, berat ini sumpah. Berat ini guys. Coba komen di bawah kalian dukung siapa guys. Dukung RRQ atau EVOS guys. Waduh ini berat banget guys. Gue pilih yang mana ini cok. Gue salah-salah pilih, gue dibully ini guys. Gue dibully ini kalau gue salah-salah pilih guys. Waduh dukung EVOS salah, dukung RRQ salah. Takutnya gue dibully nih sama kalian nih. Ya udah gue dukung RRQ sih kayaknya. Kita tebak skornya berapa guys. Coba komen di bawah skornya berapa guys. 2-1 deh. 2-1 ya, 2-1 ya. Coba ya. 2-1 ya, 2-1 ya. Atau 2-0 lah, 2-0. RRQ ya, kita dukung RRQ guys. Oke RRQ guys, sorry ya guys ya. Jangan bully gue ya guys ya. Oke, dapat 1 koin lagi guys. Tuh, lumayan ya. Jadi dari tebak dapat 1, dari kalau tebakan kita skor kita benar dapat 1. Berarti otomatis kita bisa dapat 2 dong. Berarti dari 1 kali ngevote kita bisa dapat 2 sampai 3 koin sih kayaknya. Oke, tebak lagi ya. Udah ya. Udah kan? Udah guys. Wah, tapi belum masuk guys. Belum masuk vote-nya kayaknya tidak direstui ya kita dukung RRQ ya. Gak masuk guys vote-nya, padahal udah gua vote loh. Terus ada Geek Form lawan Alter Ego. Nih, 2-0 lah. Salah. Nah, nanti koin yang kalian dapatin, nanti koinnya itu bisa ditukarkan ya guys ya. Di sini ada tombol tukarkan sekarang. Tuh, tukarkan sekarang. Ini nanti bisa kalian tukar ya. Kita coba cek hadiahku. Skin epic MLBB. Nah, di sini ada ini guys, ada pilihan nih. Kalian mau pilih apa nih? Mau pilih skin epic atau gimana nih? Nah, di sini ada skin epic. Jadi kalau kalian mau pilih skin epic, bisa kalian pilih skin epic ya. Nih, untuk skin epic tuh bisa dipilih, isinya itu ada skin epic Saber, ada skin epic Nana, ada skin epic Franco, ada Zilong, ya pokoknya ada banyak lah tuh. Tinggal kalian geser aja ke bawah.
Jadi dia nggak acak ya, bisa kalian pilih sendiri kalian mau ngambil skin epic yang mana. Dan ini gua rasa nanti kalau misalnya udah kalian pilih, nanti kalian bisa dapat kayak kode redeem gitu sih harusnya. Coba ya kita pilih Nana ya. Nah ini guys, untuk skin epic itu harganya 190 koin. Jadi kalian harus kumpulin 190 koin baru kalian bisa dapatin skin epic yang ada di sini guys. Dan juga di sini ada skin spesial ya. Untuk skin spesial di sini berapa ya skin spesial ya? Skin spesial harganya 150 koin guys. Nanti kalau kalian punya 150 koin bisa kalian tukarkan sama skin spesial ya guys ya. Terus juga di sini ada hadiah lain ya, ada hadiah kayak motor, ada HP juga guys nih. Kalau motor berapa sih? Motor 15.000 guys, anjay. Terus untuk HP, untuk HP 500 guys. Tuh ada HP juga ya kalau kalian mau HP ya. Terus ada power bank juga nih. Untuk skin epic nanti harusnya kita bisa dapat kayak kode redeem sih harusnya. Coba kita baca dulu ya di sini peraturannya ya. Nah, ini guys, syarat dan ketentuan hadiah skin MLBB. Setiap pemenang yang mendapatkan skin MLBB akan mendapatkan kode unik yang bisa ditukarkan di dalam game Mobile Legends. Nah itu, jadi kita dapat kode unik. Kode unik yang dimaksud itu adalah kode redeem. Jadi nanti setelah kita pilih skin epic, nanti kita akan dikasih kode redeem. Nah kode redeemnya itu akan bisa kita masukin ke dalam akun kita. Kalau kita masukin kode itu, maka kita bisa dapat skin epic yang udah kita pilih tadi. Kode unik hanya bisa ditukarkan satu kali. Nah itu guys, jadi yang dimaksud itu kode redeem. Jadi kode redeemnya itu cuma bisa digunakan satu kali. Oke, jadi kita bisa dapat kode redeem ya. Jadi artinya kalau kita pilih skin epic itu 100% pasti bisa langsung dapat teman-teman. Ya, jadi bisa dipastiin langsung dapat sih. Tapi memang koinnya nggak sedikit, koinnya cukup banyak. Kita harus kumpulin 190 koin untuk skin epic dan 150 koin untuk skin spesial teman-teman. Nah, begitu ya guys ya eventnya ya. Nanti linknya gua cantumin di deskripsi di bawah. Coba kalian klik aja link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terus yang berikutnya di sini tuh ada skin epic gratis juga. Jadi skin epicnya itu dari Monton ya guys ya, bukan dari aplikasi, tapi ini dari Monton langsung. Yaitu ada skin epic tahap yang kedua. Nah ini dia guys. Jadi ini udah rilis ya untuk skin epic tahap kedua. Jadi di sini ada boxnya. Tapi sayang di sini eventnya acak guys. Jadi kita bisa dapat skin epicnya itu acak ya. Isinya itu ada skin Freya, ada Moskop, ada Saber, ada Grok, ada Nana, ada Rafaela. Jadi bisa kita dapatin secara gratis. Dan ini dia questnya. Jadi questnya itu kita disuruh mainkan 5 pertandingan setiap hari. Waduh, ini kayaknya questnya mulai agak berat nih guys. Ini berbeda sama yang tahap 1 ya. Kalau tahap 1 itu kita cuma disuruh mainkan 4 pertandingan setiap hari. Nah sedangkan yang di tahap kedua ini mulai naik nih. Kita disuruh mainkan 5 pertandingan. Dari 4 pertandingan menjadi 5 pertandingan untuk yang di event skin epic tahap yang kedua. Dan di sini kita disuruh login juga ya, login selama 12 hari teman-teman. Tuh. Jadi lumayan ya ada skin epic gratis. Jangan lupa kalian login langsung selesaikan quest-questnya guys.